jangan lupa di subscribe karena saya itu gratis dan klik tombol loncengnya. Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel Budiars Channel. Dan bagi yang baru melihat YouTube channel ini, bisa langsung di subscribe di tombol subscribe-nya. Untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai pemberian pakan pada ular dengan menggunakan anak ayam, karena stok untuk tikus putihnya sudah habis ya, alias tidak ada di tempat penjualannya. Reaksi yang pertama kita lihat di sini, ular sudah memakan anak ayamnya. Untuk anak ayam di sini masih berbulu halus ya, dikategorikan masih bisa digunakan sebagai pakan ular. Memang agak sulit untuk awalnya, dikarenakan untuk ular ini biasa memakan tikus putih, dan kali ini diberikan anak ayam, dan untuk responnya tidak seperti melihat tikus putih, jadi agak lama responnya dan bingung, jadi tidak langsung dipangsa. Kemudian respon dari anak ayam tersebut juga tidak lari atau takut, jadi dia malah mendekati ularnya. Jadi antara si ular dengan anak ayam ini saling mendekati, tapi si ular semakin bingung dan tidak mau didekati oleh anak ayam. Tapi lama-kelamaan ada insting pemangsanya, yaitu akan dimakan sebagai santapannya. Karena si ular sudah hampir seminggu tidak makan, dan pada waktu jadwalnya makan stoknya habis untuk pakannya yang biasa diberi tikus, kita coba dengan menggunakan anak ayam, dan responnya juga bisa kita lihat di video ini. Ular Belbeton juga sangat menyukai juga ternyata, karena dari cara memangkannya juga sangat cepat ya, dan tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya pada proses awalnya saja. Dan proses lamanya karena ada faktor dari anaknya tersebut, mungkin ukurannya juga menurut ular agak besar ya, tapi secara pengambilan anak ayamnya itu hanya anak ayam yang kecil dengan bulu yang masih halus. Waktu melumpuhkan mangsanya dibutuhkan juga waktu beberapa menit dengan cara melumpuhkan sistem saraf pernapasan dan jantung. Kemudian mulut ular akan memasukkan mangsanya, yaitu dengan rahang yang lentur, sehingga bisa menelan mangsa yang lebih besar dari ularnya. Dan di mulutnya akan ada air liur ular yang akan melumuri mangsanya, dan air liur itu mengandung enzim yang membantu mencerna mangsanya. Kita bisa lihat anak ayam sudah masuk ke dalam mulutnya. Kita lihat di situ tinggal kakinya ya yang kelihatan. Untuk cara makannya juga agak sulit karena biasa memakan tikus. Di sini sekarang dengan memakan anak ayam dengan cara seperti itu, dia cara
memakannya dan memasukkan ke dalam perutnya. Di dalam perut ular juga mengandung enzim pencerna yang memudahkan mencerna makanannya setelah ditelan. Enzim tersebut akan melarutkan dan menyerap segala sesuatu kecuali rambut, bulu, cakar, dan gading mangsanya. Sisa-sisa yang tidak tercerna akan dikeluarkan bersama lewat saluran pencernaan ular. Makanan yang masuk ke perut ular dicerna oleh ususnya yang bekerja terus-menerus selama masih ada makanan di dalamnya. Setelah makan, biasanya ular akan bermalas-malasan dan berdiam diri sampai makanannya tercerna seluruhnya. Makin besar mangsanya yang ditelan, maka akan semakin lama proses pencernaan ular. Setelah tercerna, barulah akan mencari mangsa lagi dengan ditandai dengan keluarnya pup pada ular. Oke guys, akhirnya selesai juga makan anak ayamnya. Di sini sudah terlihat tidak ada lagi tersisa, langsung masuk ke dalam perut. Oke, itu saja informasi mengenai live feeding pada ular ball python. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe di YouTube channel Budiers Clan Channel, karena dukungan kalian semua sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Tetap sehat dan selalu semangat. Guys, jangan lupa di subscribe karena saya itu gratis, dan klik tombol loncengnya.